here can pull them through. Let's go adik-adik. Ini dia game number 2 ya guys ya. AP Brand versus Udil Esport Home Boys. Last match untuk AP Brand. Ataukah Home Boys bisa menyamakan kedudukan di match kedua kali ini? Udil. Aduh, oke guys lagi anjir. Woi. Copyright anjing. Toh ganjel toh. Tolong toh, jangan yang ini toh anjir. Jangan posisi kayak gini kocak. Copyright gua kocak kuntrudan. Woi. Mantan. Woi. Aduh, jangan musik itu bang anjir. Copyright bang. Iya. Skornya berapa ini bang? 1-0 untuk Homeboys adik-adik. Tapi gua yakin sih di match kali ini, walaupun Homeboys tertinggal 1 game oleh AP Brand kemenangan, gua yakin bisa comeback. Gua sebagai warga negara Indonesia yang baik ya guys ya, kita akan tetap mendukung produk-produk Indonesia. Karena di Homeboys ada pemain dari Indonesia, Udil kali ini memimpin kapten di Homeboys yang diwakili oleh Korn. You know Korn, dia adalah player berbakat dengan rekal-rekal terbanyak setelah Sans. Korn kali ini menggunakan hero yang sangat merikan, yaitu Tigreal. Demi keadilan, oh my god, Ogen lari terbirit-birit melakukan pengelabuan tadi. Udil, alah, dugong terlalu fokus ke area Hilda adik-adik, sehingga tadi tim dari Homeboys tidak melihat pergerakan seorang Kai Tejet, jungler dari AP Brand yang begitu cepat mendapatkan turtle kocak. Walah, terprovoke kasih kali ini di early game ini Korn-nya. Aduh kocak cok. Padahal ada Tigreal ya guys ya, hero Tigreal kalau di mode ranked bisa barbar. Ini malah dibarbar balik sama si Hilda dari AP Brand. Oh my god, Ogen seperti kehendak kehilangan birahi. Templos Oblik keluarkan Blazing Wet Club Tejet kali ini sekarang tuh mau, tapi respect dari seorang Pew. Angelanya langsung masuk ke dalam tubuh seorang Pew, tapi lihat Ogen flicker panik dikeluarkan, hampir tadi nyawanya melayang. Korn masih berani, belum ada kapok-kapoknya mengeluarkan stiker ya guys ya. Bang sorry telat abis sunah kocak. Let's go Homeboys. Oh my god, lihat demi keadilan Promcon berhasil menyedot seorang Hilda. Ogen hilang, dipukul mundur anjay. Rekal-rekal Promcon ya guys ya, itu yang kita nantikan. Momentum seorang Korn mengobrak ngabik pertahanan dari AP Brand. Tandukan kerajaan api, kerajaan api mah error kisah lah. Homeboys apa ya julukannya co? Homeboys apa julukannya ya? Kerajaan api kan RRQ, kerajaan langit Onyx. Oh, tapi kali ini KTJ terlalu berani. Satu buah purple buff milik Chibi dicuri. Oh my god, snowballing kali ini Templos Oblik keluarkan. Sempat datang dari belakang, satu buah pancernya mengenai seorang Chibi. Chibi nggak mau pulang, pinya digoyang. Ogen, satu tetes darah terakhir masih bisa selamat adik-adik. Oh my god. Last. Bisa gitu loh Joko. Udil berat punggung Udil ya guys ya, bermain di tim Homeboys. Bali hadir bang, halo Pelik, welcome Bali. Skor berapa bang? Ini match kedua untuk skor sekarang 1-0. AP Brand memimpin ya guys ya. Oh Korn flicker panik keluarkan Templos Oblet, Plap Tejet ke pulang jadi goyang. Save the die from Korn ya guys ya. Namun kali ini oh my god, lihat Chibi tadi satu buah retributionnya adik-adik. Chibi retribution yang kejam, tajam dan terarah berhasil mencuri turtle yang sudah tadi hampir dikuasai AP Brand. Kelas Chibi anjay, nggak salah gua dukung Homeboys ya guys ya. Kelas. Oke, anjir Chibi jo. Mulai panas Homeboys adik-adik. Mulai menyala, mulai menunjukkan taringnya, memberikan perlawanan
kepada raja terakhir dari Filipina. Statusnya sang juara M5, tapi kali ini ada pergerakan lagi. Ogen terlalu offset, langsung di all in tanpa ada sedikit pun ampun ya guys ya. Hildanya hilang. Kaita Jet datang dari belakang, Templars offlane, satu buah retribution yang gagal tadi ya guys ya dari seorang Kaita Jet, gagal mencuri purple buff milik Chibi. Kocak badut. Dapat enggak ya? Apa itu? Suara apa itu, ha? Suara apa itu? Oh, Megawati, anjir. Kaget gua, kocak. Kaget lo bang, kaget, gua kira suara siapa. Soalnya di layar gua blokir itu. Takutnya ada yang ngirim hantu, gua udah blokir. Oh, Kaita Jet, Udil. Super Marco dikasih lagi bro dia guys ya. Belum ada kapok-kapoknya homeboys. Udah tahu Super Marco kalau udah pakai Brody ya guys ya, udah underpower banget, agresif mainnya. Onyx jam berapa main bang? Jam 1 nanti, jam 1 malam. Kemungkinan jam 4 subuh sih. Oh, lihat Cody Alin sudah kali ini pelap tejet disedot demi keadilan Promcon. Templars offlane, blazing duet Udil Surbakti Udil. Lihat tadi guys, ada seorang pelap tejet begitu sangat lincah, licin, gesit, mengerikan dan menakutkan. Ada satu buah gocekan kelok 49, licin banget kayak belut sawah, nggak bisa ditangkap, kocak. Cir, siapa bang? Cicinya licin banget. Koran demi keadilan ditinggal begitu saja dari teman-temannya. Flicker panik dikeluarkan. Koran panik, tapi dia tetap mengeluarkan rekal-rekal panik ya guys ya. Koran, iya, maju kena mundur kena. Iya, Ogen siap melakukan satu buah geprekan. Ogen retak. Oh my god, Koran. Oh my god, rekal-rekal balik. Koran ya guys ya, maju kena mundur kena, anjir. Nets. Flap TZ, hati-hati Chibi. Astaga. Ya ampun Udil, kenapa Udil mati cok? Gak kompak cok permainan homeboys ini. Keselamatan masing-masing guys. Oh, lihat datang lagi Kaita Jet mencoba melakukan rusuhan di area purple buff milik seorang Chibi harus merelakan red buff-nya ya guys ya. Kocak lah, nggak ada perlawanan lagi. Ayo dong homeboys. Chibi coba melakukan solo kill kepada seorang plap tejet, namun salah kalah mekanik adik-adik. Astaga, udahlah kalau playernya kalah mekanik ya guys ya. Konrad, shit man, the test of the memory. Super Marco berhasil melakukan solo kill terhadap Korn ya guys ya. Korn air. Cak, 7000 gol cok Kornnya, lihat cok Brodinya adik-adik, berbeda sangat jauh golnya dengan Godlaner dari homeboys. Net cleannya baru 5000 gol, kocak. Boleh dicoba bang di rom Angela Fighter. Astaga cok, pokoknya kalau lawan Filipina itu jangan pakai hero-hero junglernya assassin lah, kalau nggak bisa nge-counter di saat berusuhan. Apa bang, kayak gini jadinya men. Lihat Chibi adik-adik berusaha untuk mengejar seorang Ogen. Hildanya begitu sangat agresif, namun sayang dirasuki Angela, tidak bisa di hit adik-adik Chibi. Oh my god, demi keadilan Promcon, mana ultinya ini si Chibi, ha? Here,
Itu toren bang, bukan koren. Iya, toren, toren air. Udahlah, udah nih mah Brody nggak bakalan bisa kesentuh cok. Kalau Brodynya nggak mati, udahlah. Depan-depannya kuat banget. Ada Hilda, Baksia, ditambah Cici. Wala dugong, dugong. MM clean, kocak lah. Mendingan Layla aja MM-nya. Kalau kayak gini Maya nggak sih? Mainnya ke arah late game, kayak RRQ kemarin. Udil, Udil. Dari kemarin Udil gua belum pernah pakai hero yang lain selain Palentin. Palentin terus coy. Dari 3 pertandingan Homeboys yang dijalankan di turnamen Game of the Future cuman pakai Palentin doang si Udil. Oh, oh lihat Cibi. Ikan hiu makan sepat, hayu lo Ruby. Astaga demi keadilan Promcon, Temple of Blade Blasting. Walah ditinggal cowo, mati kok koron. Koronnya ditinggal sama teman-temannya. Keselamatan masing-masing. Jendol 4-2, kade yang sangat membanggakan untuk seorang roamer. Oh my god, koron. Koron apa yang kau lakukan koron, anjir lah cowo. Ini ah sumpah guys, udah kalau menurut gua udah tidak layak lagi nih cowo untuk bisa dipertahankan. Udah surrender aja koron, kocak. Sarkas lubang lah, lihat guys, lihat digoreng-goreng parah men. Tidak ada perlawanan sama sekali Jo. Nyerot tebel kayak gini MM-nya clean. Magenya Palentin, siapa yang mau poking damage hero crush kayak gini ha? Gue bukan sok GG ya guys ya. Ya setidaknya kita berkaca lah Jo. Anak-anak ranked, anak-anak klasik, preman-preman klasik pasti tahu lah cok gimana nih counternya gitu. Anehnya itu MM-nya clean man, hero tebel kayak gini cok, apa brand di counter sama Homeboys pakai MM clean. Midlanernya Udil pakai Palentin, siapa yang mau poking damage, saya yang mau nyicil-nyicil itu cok. Sampai lebaran monyet ini nggak bakalan menang. Udah XP lanernya bukan damage, gold control Ruby man. Why? So GG lo bang, bukan so GG guys. Walaupun di mode ranker ini nggak bakalan menang kalau posisi hero nya kayak gini. Palentin ya guys ya. Oke lah Palentin cowok. Tapi siapa yang mau di copy guys dari hero-hero AP brand? Angela. Nggak ada hero-hero damage yang bisa dicopy dari tim AP brand. Oh my god, CP satu bar retribution dari seorang Kai TJ, masih ada Blacksius, Templars of Blade, Blazing Duet. Udahlah pasrah Homeboys, udahlah. Udah acak-acakan terapi kau ha. Oke lah mungkin ini hero power yang udah dipelajari di saat scrim ya guys ya, tapi beda metode cowo. Lawannya siapa dulu men, AP brand nih cowo. Oh my god, Udil di poking damage seorang Plap TJ setengah darah, kocak. Udil, Udil gua apresiasi raw 10 juta dari kantor bola mana. Astaga guys, ini jadi males gue nontonnya guys. Dari 2 pertandingan hari ini tidak ada momen yang menegangkan. RRQ juga sama, menang mudah. Ini AP brand menang mudah lagi, why? Bang lo tinggal di mana? Pasti lo mau ngasih semen sama pasir sama ini ya, sama besi. Boleh bang, gua ada niatan nih lagi mau bangun rumah. Boleh bang, bawa semen, pasir. Kalau bisa sama tukang-tukangnya. Oh, cak. Thank you bang niat baiknya. Semoga diapresiasi sama Bapak Prabowo kelas. Selamat malam orang-orang baik. Siapa tahu di sini ada yang mau bantu live streaming teman kita di channel Bima Nopeldi lagi berjuang untuk biaya sekolah anaknya. Wow, kelas. Semoga
channel Bima Noveldi bisa meledak ya Bang ya. Kalau belum meledak, pesan rudal ke Pak Putin sana di Rusia. Cier. Kalau Laila menit segini udah sakit tuh demeknya Bang. Iya mendingan Laila aja. Kalau nggak Laila, Hanabi lah masih bisa Hanabi men. Padahal di ranked laku banget Hanabi co. Hero-hero yang tebel-tebel kayak gini nggak bisa ngejang. Ini tim Homeboys dari tadi tidak pernah megangin kaki dari seorang Super Marco. Brodinya aja nggak tersentuh. Kalau emang dari match pertama nggak tersentuh ya guys, harusnya mikir sih. Apa sih hero yang skill ranknya jauh gitu pakai Hanabi kayak biar ada efek pantul-pantulannya sampai ke Super Marco. Ini Super Marco kayaknya MM yang belum pernah tersentuh damage-nya anjir. Oh, lihat ada konsel sempat di bagian depan. Cibi Templos Oblik keluarkan demi keadilan Promcon. Kocak badut. Gak ada yang takut loh co sama si Koron ini. Sama Tigrelnya gak ada yang takut co. Gak takut di ulti Tigrel, gak takut didorong Tigrel. Kocak. Malah direkal-rekalin sama si Ogen tuh. Nih. Sapa dulu Bang, udah berak nggak? Belum. Udah 2 hari gua belum berak, Cok. Oh, lihat demi keadilan, Promcoren nyedot siapa adik-adik Super Marco tapi tadi berhasil disedot oleh seorang Koren namun tidak ada follow up damage. Lihat guys, lari terbirit-birit pasukan dari Homeboys, mampukah bisa bertahan kali ini minion di area mid lane. 3 baris minion siap untuk mengacak-acak pertahanan Homeboys. Hancur sudah towernya. Belum diakhiri, kalau belum diakhiri berarti AP Brand tidak mau end, ingin siksa dulu ya guys ya. Kocak. Rontok udah semua. Ini tiar turret dari Homeboys. Dan ini pertanda tukang somai kecebur got. Ini bencana sepat dialin habis-habisan. Tidak ada sama sekali ampunan dari pasukan AP Brand ya guys ya. Lihat kayu tejet nggak mau pulang. Punya digoyang. Templos Oblet Blazing Duet. Kocak. Gak ada damage adik-adik. Homeboys bener-bener gak ada damage. Kocak. Tigrel di tangan yang salah Bang. Udahlah Cibi, nggak usah berharap dapat buff lah. Padahal kalau dari segi hero ya guys ya, ini depan-depannya Homeboys udah keras banget cok, udah punya efek call control yang begitu mengerikan. Oh, Koran demi keadilan namun sayang malah dia yang meninggal adik-adik. Duel of Dragon from Udil. Templos Oplet satu buah wacat dikeluarkan. Plap Tejet Sekaratul Maut. Oh my god, Udil harus berjibaku sendirian mempertahankan base dari Homeboss. Udil dan Net. Udil ya guys ya. Udil tersisa sendirian. Udil. Oh my god, Udil juga pasrah ya guys ya. Web out. Tukang somai nggak pakai celana. Ini bencana, lihat guys. Direkal-rekal balik. Retak kokoran. Oh my god. Homeboss, go to home. Pulang ke rumah dengan roket Bapak Putin ya guys ya. Cak. Langsung diantar ke bandara sama roket. Web out. Dua tim sudah pulang di babak perempat final. Udil dengan perkasa dan gagahnya guys ya menerima kekalahan. Kelas deal. Gua sebagai warga Indonesia yang baik, gua selalu dukung produk-produk Indonesia. Kelas Udil. Thank you perjuangannya. Sampai jumpa nanti di MSIG ya guys ya, yang akan berhadapan dengan RRQ. Jangan MSIG, MSC masih dekat. Thank you Dil. Nasibmu malang. Lo harus gugur di turnamen Game of the Future. Lo harus merelakan hadiah atau prize pool sebesar 1 juta US dollar atau setara dengan 15 miliar koma jendol-jendol dan itu akan jatuh ke tangan RRQ ya guys ya. Thank you Dil.